Hello guys, jumpa lagi dengan saya Bidi Tarja Channel, channelnya Sumangsan. Di video kali ini saya akan ajak sobatku semua menyaksikan penampakan uang baru yang sah di negara Republik Indonesia. Semakin cantik dan sangat keren tentunya. Seperti apa? Yuk simak dan ikuti video saya ini. Bank Indonesia baru-baru ini meluncurkan uang rupiah kertas baru emisi 2022 bersamaan dengan momen hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-77. Ada 7 jenis uang baru yang terdiri atas pecahan Rp100.000, Rp5.000, Rp20.000, Rp10.000, Rp5.000, dan Rp2.000 serta Rp1.000. Kabar baiknya, Bank Indonesia memastikan uang kertas baru tahun emisi 2022 sudah bisa tersedia di ATM perbankan konvensional mulai sekarang. Dikutip dari WhatsApp Pintar Bank Indonesia, masyarakat bisa menukar uang lama ke uang baru emisi 2022 dengan batas maksimal Rp1.000.000 dengan berbagai nominal pecahan. Apabila masyarakat menukar Rp3.000.000, maka pihak Bank Indonesia akan memberikan Rp1.000.000 uang baru, sisanya uang lama. Menurut situs resmi Bank Indonesia, pengeluaran dan pengedaran uang baru tahun emisi 2022 merupakan salah satu pelaksanaan amanat Undang-Undang Mata Uang sebagai bagian dari perencanaan pemenuhan kebutuhan uang masyarakat tahun 2022 dan dengan tetap menerapkan tata kelola yang baik sesuai Undang-Undang. Sebagai informasi, uang baru tersebut masih mempertahankan gambar utama pahlawan nasional pada bagian depan, tema kebudayaan Indonesia seperti gambar tarian, pemandangan alam dan flora pada bagian belakang juga tetap melekat sebagaimana uang tahun emisi 2016. Uang-uang baru kita semakin cantik dan semakin cerah gambar-gambarnya. Seperti apa? Simak terus video saya supaya mengerti bagaimana bentuk uang baru kita. Saya ucapkan terima kasih yang sudah support dan dukung channel saya ini. Jangan lupa yang belum subscribe silahkan subscribe supaya bisa menyajikan informasi lebih banyak lagi. Terima kasih supportnya. Bye-bye.